Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagi di belakang sebuah pasar daerah Karangampel Indramayu. Di sini ada sebuah jalan yang ramai kalau sore untuk ngabuburit. Tuh, itu mataharinya, itu pemandangannya. Jadi pemandangan saat berhadapan dengan matahari seperti ini dapat terlihat ya. Wih, keren, eksotik. Apalagi kalau pakai kamera yang bagus, ini kamera HP murahan saya tuh. Kalau punya diparingi iPhone, nah ngimpi saya punya iPhone, nggak mungkin lah. Oke, lanjut. Saya akan mengajak penelusuran ke sini aja lah. Petualangan saya di pedesaan-pedesaan yang ada di sini, ada sebuah akses ya. Dengan sarawal dari sini, dari belakang pasar baru Karangampel. Ayo anak-anak naik. Ayo. Iya. Tuh sini ya. Kalau ke sana itu lurus ke Duku Tengah. Nah, sini. Ada sebuah jalan pintas, teman-teman. Kalau kalian penasaran tembusannya di mana, kemudian ingin mengetahui kondisi alamnya seperti apa, oke, saya siap melakukan sebuah penelusuran untuk kalian semua. Display awal di sini ada sebuah pohon-pohon kayak gini, nggak tahu saya pohon namanya pohon apa karena saya tidak mengerti nama-nama pohon ya. Nama-nama ikan ya sedikit paham. Nama-nama pohon kayak gini saya nggak tahu, ini apakah ini pohon itu ya, apakah yang namanya pohon apa itu? Pohon apa sih? Tahu nggak ini namanya pohon apa? Saya nggak tahu pohon. Pohonnya pohon ya. Apakah pohon gelor? Daun gelor? Bukan ya. Bagus sih. Nih, daunnya pohonnya pohon apa ya? Udahlah mikirin pohon, bingung, lanjut aja. Putri tidur. Putri tidur, bukan lah. Oh, di sini terlihat ada sebuah perumahan yang masih on process. Yang progresnya mungkin baru berapa persen ya? Enaknya matakon ya, tanya. Enak gak jalan ke bayi mangan presen? Pak, bibitan apa Pak Aran di kuni Pak? Kinaran bibitan apa Pak? Tahu. Apa gigi tahu? Oh. Tahu. Pada bay beli berwe jalur, ya wis lah. Sama-sama tidak tahu katanya. Apalagi saya itu rombongan motor tuh banyak banget tuh. Motor-motor ya, tempat ngabuburit anak-anak tuh. Oke, lanjut aja penelusurannya. Ikuti penelusuran dan petualangan desa. Aduh. Iya, kalau ini apa ini? Apa ini? Bunga apa ini? Tahu enggak? Enggak tahu. Bunga cabe-cabean. Bunga cabe-cabean ini? Masa bunga cabe-cabean? Iya. Oh, bentuknya kayak cabe sih ya. Jadi saya itu tidak banyak mengetahui nama-nama tanaman sih. Oh, ada perumahan nih di sini. Iga bi, akeh bunguk macam bi, jang bunga. Iya, tuh. Sini tuh banyak. Perumahan. Oh, ini perumahan ya. Oke. Okay. Lagi kontrakan. Perumahan, bukan kontrakan perumahan ini. Ya, perumahannya dikontrakan mungkin ada akses ya di sininya.
ada akses enggak ya sini? Penasaran saya. Ada akses enggak ya? Pokoknya full indah, full sawah. View-nya itu full sawah. Tuh. Banyak tanaman-tanaman gini dan oh, mancing. Asik mancing di sawah. Mancing. Iya, asik mancing di sawah tuh. Nih di room. Apa melayang-layang? Layangan. Apa layangan? Oh ini. Kemana coba? Sini aja lah, nih. Nih. Woi. Banjiran. Iya, banjiran. Itu ada kakak-kakak lagi mancing. Kok aksesnya malah ke sini ya? Apa guys? Malah di jalan yang jelek ya. Wah. Menarik. Itu. Ya, ya usaha manuk. Manuk ke bari aja. Ke jamangan nih kuwon. Unik. Lagi. Oke. Lanjut. Apa ini? Iya. Tulisannya Mambai Menek. Iya Mambai Menek tulisannya. Nanti di jalannya lain ya ini. Apanya? Nanti di jalannya banyak. Iya ini. Kamu. Ki Umay Ima ki. Halo. Salima. Ini rumah Batu Rabi. Baru lagi mau. Ya di sini. Oke, Ima jamu. Itu teman rumah teman saya. Sini. Berarti rumahnya luas juga ya. Rumahnya luas juga. Adik. Iya. Adik juga kan jalan-jalan berdua. Iya. Iya. Kontrakan. Mana kontrak? Bukan. Ya dikontrakan. Tapi bukan kontrakan. Kalau kontrakan Abi. Itu kontrakan. Abi. Kenapa keluarga awak tidak bisa titik? Eh? Empat sih. Abi. Iya. Iya itu jalan raya ini Polsek Karangampel nih. Polsek Karangampel. Awat tolong Abi tolong Gina kan Umi ya. Iya. Jadi kalau gak apa sih titik. Iya. Kalau gak apa pada kemana sih? Ya kemana sih? Abab ini udah mana? Jalan raya lagi nih. Ini di berarti saya keluarnya di sini. Geria Harmoni. Kriya Harmoni berada di samping Polsek Karangampel. Terima kasih telah mengikuti petualangan saya. Melosok-melosok untuk menikmati kondisi alam yang ada di perkampungan sekitar kita. Sampai jumpa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.